Halo bosku, kali ini kita akan memodifikasi mobil Audi A6 tahun 2000-an menggunakan velg HSR Wheel Ring 17. Yang mau tahu proses lengkapnya, let's check it out. Oke, kita lihat dulu tampilan mobil sebelum kita modifikasi. Nah, ini velg original yang akan kita ganti dengan velg HSR. Kita pasang dongkrak dulu. Oke, kita copotin aja satu per satu. Let's go. Kalau sudah, kita ke proses selanjutnya. Nah, ini velg HSR yang akan kita gunakan. Untuk spesifikasinya bisa lihat di bawah ini. Lanjut kita balancing. Nah, ini proses yang wajib banget kalau bosku ganti velg yang baru. Harus dicek rutin minimal 2 bulan sekali. Kita pasang timah agar velg jadi seimbang. Oke, kita pasang saja ban dan velg yang sudah kita proses tadi. Let's go. Kalau sudah semua, jangan lupa kencangkan lagi baut-bautnya supaya aman. Lanjut kita semir sampai kinclong, dan semua proses selesai bosku. Oke bosku, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan updatean video dari kita. Terima kasih banyak.